pada saya, saya buat kenyataan, mana-mana mereka walaupun mendapat kerakyatan Malaysia solid, apabila berlakunya kemerdekaan, mereka tetap dikira sebagai rakyat Malaysia. Mereka adalah bangsa Malaysia. Mereka bukan lagi bangsa pendatang. When I said that statement, orang Cina setuju, suka. Orang India rasa, oh, open question, bagus. Tapi orang Melayu pula akan mengatakan saya ini telah semakin tidak Melayu. Tapi kalau orang yang very genuine dalam politics, yang memahami yang kita hidup dalam masyarakat majmuk, akan mengatakan statement saya itu betul. Tapi orang yang mencari salah saya, orang yang akan kaitkan PAS sebagai parti resis, dia akan mengatakan PAS semakin hilang Melayunya, semakin hilang nasionalisnya, seperti yang you kata tadi. Sedangkan apa yang saya cakap adalah benda yang bersifat sejarah. Jadi sebab itu saya nampak problem pada kami ialah penetrasi ucapan kami kepada kawan-kawan kita yang bukan Melayu. Banyak kawan-kawan kita yang bukan Melayu hanya mendapat maklumat yang salah tentang kami. Sedangkan statement saya itu saya buat di open di Universiti Malaya. Bila alumni Universiti Malaya buat satu program dan saya nyatakan secara terbuka, itu satu statement yang berani sebenarnya. Dan sepatutnya ia diberikan kalakan dan sokongan oleh rakan-rakan yang bukan Melayu. Tetapi saya rasa Feng pun tidak mendengar statement tersebut. Sorry. That's why. Tak perasan. Tak pernah. Itu masalahnya. Itu masalahnya apabila kami waktu itu ketua pemuda berani menyatakan tentang hak orang bukan Islam, tentang perkara 11, perkara 12 yang you tengok, kebebasan beragama dan juga kebebasan tentang berpendidikan, semua ada dalam poket kami. Tapi apabila kami menyatakan perkara-perkara ini, ia tidak sampai kepada kawan-kawan. Sebab pemimpin Melayu biasanya sebab perkara 135. Ya saja. Dia tidak melihat kepada perkara 11 dan juga perkara 12 yang kawan-kawan kita daripada bangsa Tionghoa khususnya amat menitik beratkan tentang pendidikan, kebebasan berpendidikan. Jadi itu yang saya rasa, sebab itu saya datang di sini, saya harapkan ia dapat membuka satu ruang baru kepada kawan-kawan kita yang bukan Melayu ini.